Ya, selamat pagi sahabat semua. Apa kabarnya? Sekali lagi selamat Natal ya buat sahabat semua yang merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera diam di antara kita dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap sehat, bersukacita khususnya pada Minggu Natal ini. Dan sukacita kita bisa membuat kita lebih berbahagia, lebih semangat dalam menjalani aktivitas kehidupan kita. Ya, sahabat, kami dalam rangka liburan Natal tahun baru, saat ini di pagi hari yang cerah hari Selasa 26 Desember ini berada di Kota Palembang. Kami menginap di sini persisnya di Hias Syariah Residence, macam guest house. Ini kami akan bersiap-siap berangkat. Telat sedikit, padahal kami memprediksi apa menargetkan berangkat sekitar pukul 6, tapi sekarang sudah jam 7 ya, karena semalam agak lama tidurnya. Nah, saya ingin mereferensikan guest house Hias Syariah Residence ini dengan nomor telepon 0813-2950-4619, karena yang pertama tempat ini berada di kompleks perumahan yang agak jauh dari jalan raya, jadi cukup tenang untuk beristirahat di sini. Ya, bagi sahabat yang bepergian melintas Sumatera yang melewati kota Palembang bisa memanfaatkan guest house Hias Syariah ini, karena yang pertama dia tadi di kompleks yang jauh dari hiruk pikuk jalan raya, karena cukup jauh dari jalan raya, tempatnya tenang dan terutama bersih ya guys. Ini kayaknya syariahnya apa guest house ini masih baru. Ini kapan dibangunnya Pak? Oh, udah berapa lama ini? 20, Pak. Tahun 2020? Satu setengah. Ya, jadi baru satu tahun setengah. Jadi masih bersih, fresh. Ada berapa kamar ini, Pak, semuanya? 20 kamar. Ada 20 kamar. Jadi sahabat bisa cukup leluasa, terutama kalau rombongan konvoi bisa memanfaatkan apa guest house ini seperti ini ya guys. Jadi ada dua lantai. Kami menginap di kamar 101. Mohon maaf agak semeraut karena memang baru selesai. Ini tempat tidur king size nya ada televisi, ada AC Changhong, mungkin kapasitas setengah PK, tapi cukup nyaman untuk mendinginkan tempat ini. Dan juga ada lemarinya sekedar untuk pakaian ganti atau tempat barang-barang. Nah, ini si Mami hampir ketinggalan kacamata dan jam tangan ya. Untunglah saya live guys. Ya, terus kamar mandinya juga yang bersih ya, meskipun tanpa air panas, tapi karena di kota Palembang ini kan tidak dingin, jadi air ya biasa, sehingga tanpa air panas pun kita nyaman menggunakannya. Bersih. Jadi sekali lagi ini ruangannya cukup besar lah ya, dengan tempat tidur berukuran king size. Saya, Bang Matthew dan maminya cukup nyaman di sini, meskipun agak empit-empitan karena si Matthew agak gerasa gerusuk kalau apa tidur. Ada TV-nya juga. TV-nya ini mungkin 32 inci. Jadi so far cukup nyaman. Sekali lagi saya mereferensikan guest house ini. Kalau sahabat butuh penginapan. Jadi tadi malam kami udah jam 10 di sini dan beruntung dapat apa ini di lantai 2, masih dapat kamar untuk menginap di sini.
Guest house ini juga ditawarkan melalui Traveloka bertarif Rp161.000 di Traveloka, tapi kami justru ditawarkan lebih murah dengan harga Rp140.000 ini untuk kamar ini ya guys. Jadi hanya untuk sekedar istirahat tidur sangat nyaman, sangat direkomendasikan. Ya, oke, sahabat semua. Kami akan buru-buru menuju Pekanbaru, tapi mungkin tidak sampai Pekanbaru karena menempuh 15 jam non-stop. Mungkin kami nanti akan menginap sekira pukul 8 sampai 9 malam di kota yang kami lalui. Mudah-mudahan kami menemukan guest house semacam ini sekedar untuk istirahat, melepaskan lelah, melepaskan kantuk, untuk fit kembali melanjutkan perjalanan esok hari. Oke guys, salam sehat, tetap semangat, selamat hari Natal sekali lagi, God bless you. Oh ini ada si Mami. Nah ini ya, belum Mami. Ini kerempongan, cepatlah cepat. Ya sekali lagi, selamat Natal bagi kita semuanya, God bless you, bye. Salam sehat ya.